Tu kenyang gak sih ya? Nanti banget karena minyak truknya nggak sih? Ups, banjir. Tanjakan ini tikungan patah, satu unit truk Fuso yang mengalami insiden dan sepertinya di sana jalannya berminyak ya. Apakah yang dialami truk itu patah per atau bagaimana, kita akan periksa ke sana ya. Sepertinya truk akan kesulitan melewati tikungan ini. Tikungan ini berdekatan dari tanjakan Bukit Kodok, tidak begitu berjauhan ya. Ini jalan semakin berminyak, bisa mengakibatkan fatal. Apakah truk ini mengalami patah per? Jalan akan bergantian ya, karena hanya satu jalur. Ini
ini ramai truk yang mau melintas. Dan jalan itu sepertinya kena minyak ya, dari truk itu yang mengalami insiden. Semoga pengendara lain tidak akan dirugikan di sini ataupun terjadi mengalami insiden lagi. Trailer Scania. Hari sudah senja dan semakin berjalan dan akan semakin malam. Sopir truk menumpang. Apakah dia mau ingin memanggil mekanik? Dan di sini ada 3 unit truk tangki CPU yang akan menuruni, kemungkinan kehabisan angin ya. Ini mobil-mobil yang sulit dikasih tahu ya. Mobil pribadi. Diharapkan waspada saat melewati truk itu ya, soalnya di sana berminyak sekali. Wow, bahaya. Truknya gasing ya. Akibat karena minyak, truknya gasing. Akhirnya lewat. Matanya. Ups.
masih enggak sih. Bisa-bisa ban meledak. Gas terus. Semakin malam. Dan di atas telah macet panjang. Oops. Awas kereta, woi. Maju, maju. Gasing. Alah, makcik, makcik. Gawat, dorong buntut terus sampai ke rumah.
Dorong buntut terus sampai ke rumah. Anjay, dorong buntut terus. Dan di sana ada dua unit truk trailer yang akan melewati jalan sempit ini. Kita akan melihatnya apakah mereka sukses untuk melewatinya. Ada tiga unit. Kandengan sampai jatuh beram ya. Mesin mati. Ups, banjir. Akhirnya lewat dan kita akan melihat satu unit lagi truk trailer yang akan melewatinya. Truk trailernya telah ambil ancang-ancang. Kanan habis. Oke, mantap. Yang terakhir sangatlah mantap permainannya. Atas sana ada satu unit bus PT Rapi. Dan menyusul truk trailer kontainer isotank. Di sana satu unit truk trailer yang akan melewati jalan sempit. Oke, mantap. Akhirnya melewatinya dengan baik. Karena berhubungan hari semakin gelap, video semakin hasilnya burik. Kita akan mengakhirinya video ini sampai di sini ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.